Okey, assalamualaikum. Okey, malam ni saya akan tunjukkan persiapan okey untuk lighting dan juga video semasa saya pergi memancing lah. Okey. Semasa saya pergi mancing, apa alatan yang saya bawa. Okey. So, sebenarnya saya tak menggunakan barang yang mahal-mahal lah. Okey, sebabnya saya menggunakan barang yang biasa saja. Okey, ni sebenarnya ni kotak untuk power bank eh. Saya menggunakan power bank okey, Penang okey. Okey, power bank Penang. Okey, ni dia power bank Penang okey, Penang okey, boleh baca okey. Pining okey, Penang okey. Power bank ni kapasiti dia lebih kurang dalam 20,000 eh. Okey, kapasiti dia 20,000. Okey, so power bank ni biasa saya gunakan untuk charge handphone lah. Okey, untuk charge handphone ni kotak dia ni. Okey, ni kotak dia. Okey. So ni power bank yang saya gunakan lah. Saya gunakan Note 10 Plus eh, untuk charge Note 10 Plus lah. Okey, dan ni adalah tripod. Okey, tripod bagi saya buat rakaman eh. Saya ada dua tripod biasa untuk rakaman. Sebab satu saya gunakan untuk letak handset, satu lagi untuk apa letak okey. Saya ada, saya pakai apa action cam lah, action cam murah saja okey. Action cam bukannya mahal eh okey, kita tak mampu beli barang mahal. YouTube pun orang kata apa, suam-suam kuku saja follower dia apa. So saya menggunakan iCan ni lah okay. So untuk iCan ni okay, saya menggunakan apa tu, tak silap saya 8 GB okay, 32 GB memory okay. So untuk iCan tu okay, saya bawa lah okay. Ni charger bagi iCan, dan saya menggunakan okey 4 biji bateri okey, jangan terpedaya eh okey. Kotak mata pancing ni okey, kotak apa tu orang panggil blue eyes okey, blue eye untuk mata pancing okey. Tapi dalamnya ni dia okey, ni bateri iCan okey. So saya standby juga charger dia sebab bateri ni dia tahan dalam 20 minit rakaman, tak silap saya 20 minit setengah jam. Okey, so dia menggunakan okey, ni bateri dia. Okey, dia menggunakan bateri okey, bateri ni eh. Okey, so bateri ni made in China. Okey, so saya menggunakan 4 biji eh. Okey, 4 biji bateri. Okey, dan ni adalah kameranya. Okey, ni adalah untuk kita apa letak okey, kita pakai kat kepala lah okey. Ni saya standby untuk apa action cam, letak kat kepala okey. Ni adalah apa orang panggil untuk body lah, body kita letak action cam kat badan. Dan ni adalah tripod dia okey, tu adalah set untuk action cam lah okey, set untuk action cam okey. Okey, sekarang kita tengok pula set untuk yang saya guna bagi rakaman. Okey, dengan menggunakan Note 10 Plus eh. Okey, so saya menggunakan tripod ni lah untuk rakaman Note 10 Plus. Okey, tu adalah lighting dia. Okey, ni set apa? Orang panggil apa? Gimbal ke apa tah untuk kita pegang okey, untuk kita pegang handset lah. Okey, saya siap pasang. Okey, macam-macam yang ada. Okey, so ni untuk kita melintang. Okey, ni kalau saya pasang menegak eh, dia pasang menegak. Okey, dan tepi tu ada. Okey, kalau sebelum ni saya ada bawa banyak kamera lah. Okey. So ni untuk kita pasang apa? Lighting. Okey, kita pasang lighting. Yang ni untuk kita boleh apa? Flip-flip lah. Okey, flip-flip. Okey, so tu adalah untuk lighting. Okey, dan paling penting bila pergi memancing adalah lampu eh, lampu. Okey, saya menggunakan lampu ni lah. Saya beli dekat Lazada, beli daripada Lazada. Okey, syarikat yang jual tu Pro DIY. Okey, Pro DIY. Okey, dia based dekat
apa tu orang panggil, base dekat Perak.